Dan pemirsa, kita segera bergabung ke Istana untuk mengikuti perkembangan dari sana. Sudah ada rekan Stefani Patricia. Stefani, bagaimana berlangsungnya pertemuan Ketua Umum Perindo dengan Presiden Joko Widodo? Dan juga pemirsa, baru saja pertemuan antara Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dengan Presiden Joko Widodo selesai dilaksanakan. Tadi rombongan petinggi Partai Perindo tiba di istana sekitar pukul 10 pagi, namun pertemuan baru dilaksanakan sekitar pukul 11 dan tadi sudah selesai dilakukan sekitar pukul 11.30. Dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya yang paling utama, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Rapimnas Partai Perindo yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2018 di JCC Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengundang Presiden Jokowi untuk membuka Rapimnas tersebut. Dan menurut Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyanggupi atau mengatakan ia akan datang pada Rapimnas tersebut. Dan berikut selengkapnya kami akan hadirkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ketemu dengan Bapak Presiden dalam rangka rencana Partai Perindo mengadakan Rapimnas nanti tanggal 21 Maret jam 7 malam bertempat di JCC, dan kami mohon kesediaan beliau tentunya untuk hadir dan juga membuka acara itu. Jadi Partai Perindo akan menyelenggarakan Rapimnas pada tanggal 21 dan 22 Maret. Dan kami minta beliau Bapak Presiden untuk hadir membuka acara tersebut. Dan Pak Presiden bersedia untuk hadir dan membuka acara tersebut. Dalam Rapimnas apakah ada arah dukungan pada pemilu 2019, Pak? Sebetulnya kan sudah kami sampaikan tahun lalu, sejak bulan November ya, kalau tidak salah, bahwa Partai Perindo mendukung Bapak Jokowi untuk maju lagi sebagai Capres tahun 2019 nanti. Dan besok akan dikukuhkan secara resmi, Pak? Ya sebetulnya sudah kami lakukan tahun lalu. Jadi besok di Rapimnas tentunya pada saat beliau hadir juga akan kami sampaikan lagi. Berarti tadi dalam pertemuan itu juga membahas soal rencana pendukungan deklarasi Pak Jokowi. Itu sudah. Selain mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Rapimnas Partai Perindo yang akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 22 Maret mendatang, dalam pertemuan tadi juga Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan sejumlah pesan kepada Partai Perindo yang merupakan salah satu partai baru peserta pemilu 2019. Yakni Presiden Jokowi berpesan agar Partai Perindo melaksanakan pemilu yang jujur dan adil tanpa adanya money politik. Dalam pertemuan tadi, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga turut didampingi oleh sejumlah petinggi partai lainnya, diantaranya ada Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq, Ketua Bidang Organisasi Syafril Nasution, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Yamin Tawari, serta Ketua Bidang Hukum dan HAM Christoforus Taufik. Dan Anissa, pertemuan ini menjadi pertemuan yang pertama dilakukan oleh Perindo dengan Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi pada tahun 2017 lalu. Anissa, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Stefani Patricia melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.